sih semua pengalaman di tim COVID itu menurut aku pengalaman yang baru semua. Terutama untuk aku yang sebenarnya kan aku jaganya di ruangan intermediate medical ya. Jadi itu ruangannya semi intensif, semi ICU. Nah, aku di situ harus, nah di tim COVID aku harus mau nggak mau harus belajar ventilator, alat bantu napas. Padahal itu adalah sebenarnya kriterianya perawat-perawat ICU gitu. Tapi aku harus mau nggak mau bisa gitu. Terus ada beberapa di sana kan kita pakai kacamata kak, pakai yes. Google. Nah kalau seandainya udah lama 3 jam 4 jam itu Google akan berembun kan, karena kan pori-pori kita ngeluarin oksigen kan. Yes. Nah palingan pengalaman-pengalaman yang nggak bisa dilupainnya tuh kayak gini sih kak. Misalnya kayak ketika kita pasrah nih ya, ini bukan aku sok-sok gimana, sok-sok alim gitu, enggak ya. Jadi yang aku rasain memang ini. Jadi beberapa ada pasien aku dengan gangguan gagal jantung, terus dia tubuhnya bengkak karena penuh air semua gitu, edema kita bilang ya. Nah itu 4 orang coba untuk pasang infus tuh nggak ada yang bisa, karena pembuluh darahnya udah nggak kelihatan, nggak kerabah, nggak tahu lah di mana tuh pembuluh darahnya gitu. Terus aku coba pendekatan ke ibunya, terus aku bilang, Bu, ini saya coba ya, saya asal tusuk. Pertama, ini nggak kelihatan. Terus kedua, Google saya sudah berembun, Bu. Kacamata saya sudah berembun. Ketiga, ini udah nggak keraba, Bu. Saya udah nggak tahu pembuluh darah ibu di mana. Cuma ibu berdoa sama Allah, ini saya tusuk sesuai dengan anatomi. Aku bilang gitu. Semoga sekali tusuk dapet. Aku tusuk sekali dapet. Terus aku cuma bengong. Hah, dapet? Paling kayak gitu sih kak. Jadi ada beberapa tindakan, ada beberapa tindakan-tindakan gitu ya yang kita pikir di luar logika kita nggak bisa lakuin, tapi di dalam ruangan itu kita tiba-tiba bisa aja lakuin gitu deh. Aja kayak ada sesuatu masuk. Iya. Pertama kali masuk tuh rasanya deg-degan, terus keringetan, terus nggak bisa napas. Karena aku tuh ngelihat sekitar tuh kayak, ya Allah, dia tuh nggak kelihatan, si virus ini kan nggak kelihatan ya. Terus gimana aku bisa tahunya dia ada di pasien aku, dia ada di depan mata aku, itu ngeliatnya gimana. Jadi pertama kali masuk tuh deg-degan. Dan aku waktu pertama kali masuk itu, aku nggak bisa tahan lama. Aku pakai Google, itu nggak kelihatan apa-apa. Karena saking aku napasnya terlalu cepat. Jadi kan aku napas pakai mulut, jadi aku napasnya gitu kan. Dan itu terlalu cepat dan Google aku tuh berembun. Jadi aku cuma bisa masuk 2 jam waktu pertama. 2 jam tuh aku udah lemes banget, udah keringetan semua, udah panik. Itu waktu masuk pertama kali. Tapi masuk selanjutnya alhamdulillah tubuhnya lebih penyesuaian. Napasnya makin enggak cepat, makin enggak panik, makin bisa ngobrol sama pasien. Waktu awal benar-benar enggak bisa ngobrol, Kak. Bukan gak bisa, aku benar-benar gak mau ngobrol. Jadi masuk benar-benar cuma ngasih obat, benar-benar cuma ngasih makan, ngasih obat, benar-benar cuma ganti infus segala macam. Aku gak ngobrol. Tapi kalau udah sekarang udah ngobrol, udah bercanda-canda sama pasien, gitu-gitu sih. Kalau tim medis gini, pertama kamu terpapar apa enggak sama orang dengan positif. Kalau kamu tahu kamu terpapar dengan orang positif, itu kamu lihat. Kedua, kamu ada gejala apa enggak. Kalau seandainya kamu ada gejala, kamu harus cepet-cepet cek. Tapi kalau kamu belum ada gejala, kamu boleh cek seminggu atau 5 hari setelah kamu kontak dengan yang positif. Misalnya hasilnya negatif, seminggu lagi kamu cek lagi. Nah, kalau hasilnya negatif lagi berarti memang negatif. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena sebenarnya untuk rapid test itu kan kenapa banyak yang bilang nggak valid atau apa gitu. Sebenarnya bukan nggak harus negatif, bisa false positif. Nah, false positifnya itu jika seandainya kita punya, kita ada serangan DBD baru, dengue, itu bisa kita false positif. Jadi kita hasil rapidnya bisa positif padahal bukan corona tapi DBD, itu bisa. Nah, false negatif, kalau false negatif, itu bisa aja kita udah masuk nih virusnya dalam tubuh kita.
tapi nggak ketangkep sama si rapid bisa, karena mata, si virus itu tuh inkubasi di dalam tubuh kita tuh 7-10 hari dulu, baru terbentuk antibody yang disebut IgG, IgM yang bisa dicek di rapid itu. Jadi mantap istilahnya, mantap nih istilah-istilah yang diberikan Intan. Aku kayak harus googling dulu, aduh si Sirah. Oh, gini, gampang gini kak, Iya, yeah, Ketika virus masuk dalam tubuh kita nih, okay. Kita kan punya, kita punya benteng perlawanan namanya sel darah putih. Ya, sel darah putih kita tuh, tentara kita tuh nyerang si virus nih. Nah, kalau seandainya si virus itu ada di dalam tubuh kita baru 1-7 hari, dia bisa nggak kelihatan di rapid. Kenapa? Karena si tentara kita itu, si sel darah putihnya itu belum membentuk antibody. Oh, yang disebut yang disebut IgG dan IgM tadi. Nah, kalau dia udah ngebentuk antibody, itu yang bisa dilihat sama rapid test. Makanya hasilnya positif. Tapi kalau dia belum ngebentuk antibody, dia akan hasilnya pasti negatif. Gitu. Makanya kenapa aku bilang kalau seandainya kamu tenaga kesehatan, misalnya kamu kontak tanggal 1, tanggal 7-nya kamu rapid. Kalau tanggal 7 kamu rapid, kamu negatif, kamu masih ngerasa nggak yakin, misal ada keluhan, tanggal 14-nya kamu rapid lagi. Kalau kalau seandainya tanggal 14 kamu negatif, berarti memang kamu negatif, imun kamu bagus. Aku terpapar justru kalau sama pasien kan kita pakai APD ya kak, justru terpaparnya sama tenaga-tenaga kesehatan lain sih yang nggak, kalau yang nggak pakai APD. Maksudnya gini, kalau kita terima, kalau kita ngerawat pasien corona kita dengan APD, insya Allah kita aman gitu. Okay. Cuma ketika kita di lingkungan kita tidak dengan APD, itu yang bahaya sih sebenarnya. Tapi kan nggak interaksi sama orang juga nggak mungkin. Aku jaga aja satu tim aja bisa 7-10. Terus makan bareng. Kalau dinas malam kita tidur bareng. Nah, walaupun kita pakai masker gitu ya kak, cuman nggak tahu kalau daya tahan tubuhnya lagi jelek bisa aja kena. Yang dilakuin tadi aku bilang, yang pertama kita harus ngobatin penyakit-penyakit penyertanya dia. Kalau dia dengan jantung yang kita obatin jantungnya, kalau dia dengan pneumonia kita obatin parunya gitu. Sambil itu kita kasih dia kan sekarang antibakteri dan antivirus. Nah, terus sama kuatin dirinya. Karena gini, kebanyakan pasien-pasien di orang ruang isolasi tuh jadi ini loh kak, jadi gangguan harga diri, jadi beberapa ada yang halusinasi, ada beberapa yang depresi, nangis-nangis karena mau ketemu anaknya. Paling kan itu sih tugas terberat kita di dalam ruang isolasi tuh, gimana caranya kita ngejelasin ke pasien, kita kasih support ke pasien bahwa bapak akan sembuh. Mungkin yang bikin dia pusing ini kali ya, semua tenaga kesehatan yang datang tuh pakai baju ketutup semua, sehingga dia nggak kenalin ini suster yang mana, ini dokter yang mana gitu. Jadi ya itu yang bikin dia depresi. Nah itu sih kayak palingan yang beda daripada ruangan yang lain. Kalau di ruangan isolasi kita harus lebih nyemangatin pasiennya. Kalau coronanya tuh sebenarnya gimana ya? Dia itu akan memberat jika ada penyakit komorbidnya, kan? Misalnya dia dengan gagal jantung. Oke. Okay. Ya, dia masuk misalnya fungsi jantungnya 40%. Oke. Okay. Setelah perawatan segala macam, bisa aja dia turun. Jadi bisa aja dia turun, tapi berapa persennya nggak bisa kita tentuin karena itu tergantung dari daya tahan tubuh orangnya sendiri. Tapi nggak turun pun bisa juga. Sembuh total pun bisa juga. Kayak misalnya Kak Popo dengan gejala tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Oke. Okay. Itu bisa sembuh total, bisa kayak biasa aja. Karena orang-orang yang dengan tanpa gejala itu OTG, kita bilangnya orang tanpa gejala, positif tanpa gejala itu, dia itu sebenarnya nggak berbahaya buat diri dia, tapi berbahaya buat orang sekitar dia yang daya tahan tubuhnya rendah. Gitu. Karena dia bisa menularkan ya? Betul, bisa menularkan tanpa dia sadari, Kak.
Betul, Kak. Betul, nah. Betul banget. Jadi gimana tuh, Tan? Jadi kan di satu sisi kan kita harus menaikkan daya tahan tubuh seseorang, tapi di satu sisi si pasien tersebut kan merasa depresi karena penyakitnya ini nih bikin dia tertekan gitu kan. Terus belum lagi di luar sana, ya kita tahu deh di lingkungan-lingkungan kita kayak denger dia positif, kita semua ketakutan, kita semua khawatir gitu, kayak memikirkan yang tidak-tidak aja gitu loh, Tan. Terus gimana tuh, Tan, sebagai petugas medis? Betul, Kak, makanya kenapa pasien corona dengan comorbid yang berat kayak jantung itu lama, Kak, di rumah sakit dan sulit sembuh. Karena itu daya tahan tubuhnya kan udah penyakit penyertanya berat, ditambah daya tahan tubuhnya rendah gitu. Ya sampai sekarang sih kita juga masih berusaha sih, Kak, aku juga masih bingung gimana caranya. Karena gini kan, kalau udah orang udah depresi, misalnya dia depresinya kangen sama anaknya, dia mau 100 kali ketemu sama suster juga orang kangennya sama anaknya, bukan sama susternya gitu kan. Cuma palingan kita fasilitasinya gini, kalau ada beberapa yang berani bawa handphone ke dalam ruang isolasi, palingan kita video call. Terus kita suruh keluarganya bikin surat, nanti dikasih ke orangnya, nanti dia baca. Paling gitu, Kak, saat ini. Kalau untuk APD sih sekarang memang alhamdulillah lebih bagus daripada seminggu atau dua minggu lalu ya, Kak, yang benar-benar gak ada, yang aku sampai pakai jas hujan segala macam. Kalau sekarang alhamdulillah udah ada. Palingan ya itu ya sekarang N95 tuh mahal banget. Harganya tuh bisa sampai 2 jutaan satu box, itu isinya cuma 10. Jadi satu maskernya tuh 200 ribuan. Terus itu sekali pakai buang. Sama masker yang iket tuh, Kak, masker yang iket tuh sekarang langka banget. Semuanya maskernya airlock. Sedangkan kita kan kalau pakai hazmat kupingnya udah ketutup, nggak bisa, harus pakai yang ikat gitu kan. Ya paling itu yang susah. Jadi kita modifikasi APD, kita ikat lah pakai tali rafia, kita solatifin lah apalah, pokoknya gimana caranya lah. Sama biasanya cover shoes juga sulit. Biasanya kita sepinter-pinternya kita aja lah, yang penting kita yakin kita ngelakuin tindakannya aman dan juga kitanya nyaman buat kitanya gitu. Kalau dibilang bete tuh setiap orang kan punya coping stress masing-masing ya. Beda-beda tiap orang. Kita nggak bisa nyamain kalau lagi stres harus kayak gini gitu-gitu, enggak. Kalau aku pribadi, aku kalau lagi stres aku nonton sama makan sesuatu yang bisa menaikkan endorfin. Cie, gaya banget. Hormon-hormon kesenangan. Jadi aku suka banget es krim dan coklat. Jadi aku kalau lagi bete, aku pasti akan makan es krim dan coklat. Sama gitu. Nonton film. Sama nonton. Cuma ada beberapa kalau lagi stres banget di ruang jaga ya, Kak. Kadang aku juga suka stres juga sih. Ya palingan itu kayak yang video-video sering Kakak lihat di Instagram. Pada joget-joget, palingan gitu sih, Kak, untuk ngilangin stres. Kadang ada yang nyanyi-nyanyi gitu. Yang pertama aku mau lakukan adalah aku mau pulang, mau kumpul sama keluarga, mau quality time sama keluarga, mau jalan-jalan sama keluarga. Pokoknya aku mau cuti dari rumah sakit, aku nggak mau ke rumah sakit. Kalau dia udah gone, itu sih, Kak. Kalau selebihnya baru menyusul palingan ya, hangout sama keluar sama teman-teman. Udah kangen banget nih, udah nggak pernah hangout, udah nggak pernah main ke Dream, ya kan? Harapannya sih sebenarnya kalau buat teman-teman, buat masyarakat semua, ayo kita perangin ini sama-sama gitu. Karena mau pemerintah berjuang kayak apapun, mau tenaga kesehatan mau berjuang kayak apapun, sampai kita kasar yang nggak pulang nggak tidur pun, kalau masyarakatnya masih bandel, masyarakatnya masih nggak bisa dibilangin, nggak akan selesai coronanya gitu.
Jadi ayo sama-sama. Saat ini masyarakat adalah yang garda terdepan, Kak. Kalau dibilang garda terdepan, bukan kita garda terdepan. Masyarakat garda terdepannya. Gimana caranya masyarakat harus memerangi corona? Kita apa? Kita adalah imunitas terakhir, benteng terakhir. Ketika masyarakat udah nggak bisa, baru ke kita, gitu. Jadi kita harus rubah sebenarnya mindsetnya. Sehingga sekarang semua berperan, masyarakat berperan. Itu kita yang aku harapin banget. Karena aku pun pribadi kan orang-orang bilang, aku bosen di rumah, aku udah nggak kuat di rumah, mulu, bla bla bla. Sama, aku juga bosen di rumah sakit, aku mau pulang. Aku juga di rumah aja. Iya itu Kak, bahkan kalau dibilang bosen, mungkin kita saat ini bosen karena melakukan rutinitas yang itu-itu aja. Ya mungkin kalau teman-teman bisa mengembangkan diri dengan di rumah aja, bisa jadi chef, bisa jadi beauty vlogger sekarang, ya lebih baik dimanfaatin aja gitu. Dibanding kalian mencari pelarian yang harus kalian keluar rumah.